Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Darmawan. Di acara hari ini saya sebagai ketua panitia pesantren kilat di hari Minggu 31 Maret 2024. Kalau boleh tahu apa sih tema kegiatan hari ini? Tema kegiatan hari ini Ramadan ceria karena biar Ramadan hari ini kayak ceria gitu, nggak kayak lesu gitu, nggak boring ya, tetap ceria gitu. Jadi apakah kegiatan ini udah rutin diadakan saat bulan Ramadan sebelumnya? Rutin. Kalau boleh tahu udah berapa tahun? Kemungkinan bisa lebih 3 tahunan. Oh, lebih dari 3 tahun. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini itu apa sih? Tujuannya untuk ngajak anak-anak di RW ini untuk hal berpositif lah dalam. Jadi kayak punya kegiatan-kegiatan sibuk-sibuk, kegiatan sibuk lah. Ya, dalam bulan Ramadan. Peserta pesantren kilatnya itu kalau boleh tahu siapa aja, mungkin atau dari warga sekitar, dan usianya tuh rata-rata berapa? Dari anak-anak sih dari warga-warga sekitar sih, dari RW 06. Untuk umurnya tuh dari 5 tahun sampai 14 tahun. Dari SD sampai SMP lah. Apakah kegiatan pesantren kilat ini akan diadakan di tahun berikutnya? Insya Allah pasti ada lagi diadakan. Ini bagaimana sih progresnya hingga acara ini tuh bisa terlaksana tadi dengan baik, dan anak-anaknya juga ya kan? Anak kecil kadang ada yang gak betah, tapi tadi menurut aku hebat banget sih, dari pagi sampai maghrib mereka bisa bertahan. Ya pastinya kita juga dari jauh-jauh hari juga kayak biar dekat gitu ke anak-anak, jadi sebisa mungkin kita bisa dekat sama anak-anak gitu, supaya anak-anak itu betah kepada kita gitu ya. Kalau boleh tahu untuk penanggung jawab kegiatan atau panitianya tadi ini dari remaja masjid yang emang udah remaja masjid dari sini, atau ada maksudnya kayak butuh orang lain lagi atau bantuan lagi dari warga sekitar gitu? Kagak, kita dari remaja masjid, jadi kita tuh sistem itu kayak angkatan-angkatan gitu, jadi kita dibantu juga sama angkatan yang sebelumnya gitu. Namanya Rija, kelas berapa? 1. Kelas 1. Sebelumnya udah pernah ikut pesantren kilat kayak gini apa belum? Apa ini pertama kali? Pertama kali. Tadi kan udah dari pagi ya, terus sekarang udah zuhur nih, berarti kan udah lumayan lama kan. Aku gimana perasaannya? Senang kan bisa apa? Senang gak bisa ketemu teman-teman banyak? Gimana? Senang. Kenapa senangnya? Coba dong ceritain. Senangnya kenapa? Terus selain banyak teman? Tadi sempat nonton video juga ya, belajar. Tadi kamu belajar juga kan dapat materi? Belajar tentang puasa ya tadi. Terus sekarang kamu udah ngerti tentang puasa? Sedikit? Ngapa udah ngerti? Belum. Oh, belum terlalu ngerti. Tapi kamu puasa? Puasa. Nggak tahu, tapi sekarang masih kuat. Oke, hebat. Dadah dulu dong.